Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ara Indah. Nah, kali ini aku mau menanam bunga krokot dan bunga jenang. Ini sudah ada benihnya ya. Tinggal ditanam aja ke tanah. Kalau ini bunga krokot, nah ini aku mau ditancapin aja ke tanah. Caranya mudah, yaitu ambil yang kalian potong segini, kalian tancapin aja ke tanah ya, kayak gini aja juga. Nah, ini kalian taruh di tempat yang teduh dulu ya. Jangan langsung dipanasin. Dan kalau bunga jenangnya ini kalian tebarin aja di atas tanah. Nanti hingga tumbuh bibitnya baru kalian bisa kalian pindahin mau di mana. Ini adalah bunga jenia yang udah aku tebar di tanah di dalam pot ya. Ini kayak gini aja, ditebarin aja dia langsung di atas tanah, ditutup sedikit pakai tanah gitu ya. Dikit aja ditaruh tanah di atasnya. Bunga-bunga seperti ini mudah sekali untuk ditanam. Ini aku mau tanam lagi di tempat lain ya. Ini juga mudah sekali untuk ditanam. Ini juga nggak perlu banyak-banyak di dalam pot ya, cukup dikit aja karena dia bakal berkembang lagi. Jadi ini yang aku tadi tanam ya, ini aku gunting lagi supaya menghemat bunga krokotnya, jadi aku bisa nanam banyak. Aku taruh di sini ya, aku taruh sini sampai sini, terus aku taruh juga di sini. Aku campur di potnya bunga Sri Rezeki. Aku tanam di sini. Ini tuh galon. Galonnya udah pecah, tapi ini dipotong atasnya, terus kemudian dikasih tanah. Habis itu, udah ini jadi pot gitu kan. Jadi lumayan nanti kalau misalnya dia berbunga, rumahnya tuh jadi berwarna-warni gitu kan, banyak bunganya.